Nah teman-teman, kemarin ada yang menanyakan, "Bang tolong dong dibuka isi dari soundcard BOMG BMG 22 yang kemarin saya review. Pengen lihat apakah komponen-komponen di dalamnya itu bagus atau tidak." Nah di kesempatan video ini saya coba buka ya teman-teman. Saya korbankan ini masih baru. Kemudian demi teman-teman sekalian, kita akan coba lihat. Saya juga penasaran apa sih isi dari komponen-komponen yang ada di soundcard ini. Apakah soundcard ini cukup layak untuk kita miliki, dan kemudian apakah komponen-komponennya cukup baik ya. Mari kita lihat bersama. Nah ternyata setelah dibuka teman-teman, komponen-komponen yang ada di dalamnya ini ternyata cukup rapi ya. Tidak ada kabel-kabel teman-teman. Kemudian hasil dari rangkaian listriknya atau rangkaian dari elektronik di dalamnya itu seperti langsung cetakan pabrikan. Jadi menurut saya ini memang betul-betul produk dari pabrikan langsung ya. Tidak dirakit atau tidak di solder-solder sendiri teman-teman sekalian. Nah kemarin saya agak sedikit curiga nih harganya kenapa dia bisa murah ya, beda dengan harga-harga dari soundcard-soundcard yang terkenal, dan hasilnya ternyata cukup memuaskan. Nah saya curiga jangan-jangan di dalamnya banyak kabel ya. Ternyata setelah dilihat rangkaian elektroniknya cukup rapi. Nah mudah-mudahan teman-teman tidak penasaran lagi ya. Kita lihat noise-nya itu sekitaran 20-22 ya. Nah kalau saya lihat di grafiknya, hasil dari kualitas suaranya cukup bersih ya teman-teman sekalian ya. Bukan cukup tapi memang bersih teman-teman.